Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon arak. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih dan salam APJM KTHO kelas pertama 2025. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Muhammad Noordin bin Abu Bakar, pengarah APJM Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, semua staf warga APJM Kampus Tun Hussein On dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar penonton sekalian. Saya selaku moderator anda pada pagi ini, Nur Maisara binti Muhammad Nur Zaki dari Kumpulan Pelajar Option Bahasa Melayu, ambilan Ogos 2023, Julai 2028, APJM Kampus Tun Hussein On. Salam pertemuan lagi. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjat kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat menjayakan webinar Wacana Ilmiah 4.0 pada kali ini. Tema Wacana Ilmiah ini adalah Pendidikan Madani, Aspirasi Pembangunan Karamah Insaniah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, sama-sama kita mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, program Wacana Ilmiah 4.0 ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi APJM Kampus Tun Hussein On. Oleh itu, dengan hormatnya, saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini iaitu Dr. Asmah binti Bohari. Beliau merupakan pensyarah di APJM Kampus Pendidikan Teknik. Untuk pengetahuan tuan-puan sekalian, beliau juga merupakan ketua jabatan Jabatan Sains di APJM Kampus Pendidikan Teknik. Seperti yang kita sedia ketahui, siri 1 Wacana Ilmiah telah bermula pada tahun 2021, siri 2 pula pada tahun 2022 dan siri 3 pada tahun 2023, kini siri 4 pada tahun 2024. Iaitu kini dikenali sebagai Wacana Ilmiah 4.0. Pada tahun 2021, pembentang berfokus kepada penyelidikan atau inovasi yang terkandung dalam pendidikan PhD yang telah dilalui. Pada tahun 2022 pula, pembentang berfokuskan kepada inovasi yang pernah dipertandingkan. Pada tahun 2023, pembentang merupakan pensyarah cemerlang yang berfokuskan penyelidikan atau inovasi yang pernah diamalkan. Kini, tahun 2024, hasil mesyuarat Jabatan JPPI Bilangan 1 2024 pada 1 Januari 2024 telah menetapkan beberapa nama untuk pembentangan tahun 2024 mewakili APJM Kampus Tun Hussein On yang berfokuskan pendidikan pengajian PhD yang lalu. Kelak selesai giliran ini, barulah diteruskan ke pembentang APJM Kampus Zon Selatan, UTHM, IAB dan AKIP Siliwangi, Indonesia. Pembentangan secara maya ini mengambil kira kehadiran warga pendidik di dalam SPL KPM dalam tempoh sejam pada hari Rabu minggu 1 dan 3 setiap bulan bermula Februari 2024. Tahniah di atas pelantikan ini. Tuan-puan sekalian, mari kita kenali serba sedikit panel kita pada hari ini iaitu Dr. Asmah binti Bohari. Beliau memulakan tugas sebagai seorang guru pada 3 Ogos 1999 sehingga 25 Ogos 2012. Kemudian beliau berkhidmat di Kolej Matrikulasi Negeri 9 sebagai pensyarah akademik. Pada 25 November 2021 pula, beliau memulakan tugas sebagai pensyarah akademik hingga kini. Untuk pengetahuan anda semua, beliau juga pernah menerbitkan artikel. Artikel terkini yang baru diterbitkan oleh beliau di Journal of Infrastructure Policy and Development bertajuk Transformational Leadership's Role in Shaping Education 4.0 Within Higher Education. Jurnal tersebut adalah Scopus Q2. Baiklah, berbalik ke program Wacana Ilmiah kita hari ini, tajuk perkongsian beliau pada kali ini ialah bertajuk AI dan Pendidikan Guru, Pemantapan Kemahiran Kognitif serta Sosial Pelajar. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan, boleh dimasukkan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan beliau akan dimasukkan ke dalam ruangan chat semula nanti oleh pihak urus setia.
Terima kasih moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak IPGM kerana sudi memberikan saya peluang untuk membicarakan tentang AI dan pendidikan guru dalam pemantapan kemahiran kognitif dan sosial pelajar. Dalam era digital ini, keupayaan untuk beradaptasi dengan teknologi baru adalah penting dan AI menawarkan pelbagai kaedah untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan menarik. Data statistik ini menunjukkan lonjakan besar dalam pasaran AI generatif untuk pendidikan dengan pertumbuhan tahunan sebanyak 39.50% dari $214.977 juta pada tahun 2022. Pasaran ini dijangka meningkat kepada $5,523.074 juta pada tahun 2032. Ini menekankan betapa cepatnya AI menjadi penting dalam pendidikan dan kita perlu sedar serta bersedia untuk mengintegrasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadual ini diambil daripada The Star pada 30 Jun 2024. Ia merupakan keratan Teaching with Tech hasil tulisan Rebecca Rajendran. Ia menunjukkan indeks kesediaan AI oleh kerajaan pada tahun 2023 di mana negara dinilai berdasarkan kesediaan mereka untuk mengadaptasi teknologi AI. Di sini kita dapat melihat bahawa Amerika Syarikat menduduki tempat pertama dengan skor 84.8 diikuti oleh Singapura di tempat kedua dengan skor 81.7. Malaysia berada di kedudukan ke-23 dengan skor 68.71. Ini menunjukkan bahawa negara kita berada dalam kelompok yang baik dalam kalangan negara ASEAN. Namun ini juga menandakan bahawa masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam memastikan kesediaan institusi pendidikan kita untuk mengintegrasikan teknologi AI secara lebih meluas. Kita perlu mengambil perhatian bahawa negara-negara jiran seperti Thailand dan Indonesia juga sedang memperkukuhkan kesediaan mereka. Ini menunjukkan persaingan yang semakin sengit di rantau ini dalam penerapan teknologi AI. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan infrastruktur dan latihan dalam bidang AI supaya kita tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi ini, terutamanya dalam konteks pendidikan guru. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang membolehkan mesin meniru pemikiran manusia termasuklah dalam pembelajaran dan penyelesaian masalah. Dalam pendidikan, AI berfungsi untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui otomasi, analisis data dan pembelajaran peribadi. Ini membantu guru memberi fokus pada pengajaran yang lebih bermakna dan memberikan pelajar pengalaman belajar yang lebih sesuai. Mengapa AI penting dalam pendidikan? Pertama, ia membantu pembelajaran peribadi. AI dapat menyesuaikan kandungan pembelajaran mengikut keperluan individu pelajar. Ia juga memastikan setiap pelajar belajar pada kadar dan tahap yang sesuai dengan mereka. Kedua, meningkatkan keberkesanan pengajaran. Dengan menggunakan data dan analitik, AI membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan pelajar. Ia juga membolehkan mereka menyesuaikan kaedah pengajaran yang lebih baik. Dia juga sebagai alatan. AI juga sebagai alatan analisis untuk pemantauan prestasi. AI menyediakan alat analisis yang membolehkan pemantauan prestasi pelajar secara berterusan.
Ia juga memberikan maklum balas segera dan menyokong keputusan pengajaran berasaskan data yang diperolehi. AI dalam pendidikan. Kita lihat AI telah berkembang dalam pendidikan. Pada mulanya, AI hanya digunakan untuk automasi pengajaran seperti memberikan kuis atau tugasan secara automatik. Ini membolehkan guru menjimatkan masa dan menumpukan perhatian kepada aspek pengajaran yang lebih kritikal. Namun, AI berkembang ke arah pembelajaran peribadi. Teknologi pintar ini sekarang membantu mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih sesuai untuk setiap tahap pelajar berdasarkan kepada keperluan dan gaya pembelajaran mereka. Dengan ini, AI bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengajaran tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi pelajar tersebut. AI memainkan peranan penting dalam pendidikan guru, terutamanya dalam menyediakan latihan berterusan yang peribadi, yang diperibadikan. AI menyediakan modul latihan yang sesuai mengikut keperluan individu guru. Ia juga membantu mereka meningkatkan kemahiran mereka secara berterusan. Antara platform yang sesuai digunakan adalah Coursera dan Udacity. Ia merupakan teknologi AI yang menawarkan kursus yang disesuaikan berdasarkan prestasi dan keperluan setiap guru. Dengan ini, guru boleh belajar mengikut rentak dan keperluan mereka sendiri, memastikan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Kedua, pemantauan prestasi guru. Dengan menggunakan data bilik darjah dan video pengajaran, AI dapat menganalisis prestasi guru dan memberikan maklum balas yang membina. Ini juga sesuai sangat digunakan oleh guru-guru praktikal kita, guru-guru pelatih kita yang sedang berpraktikum pada masa ini. Contoh alat seperti Editina dan GoReact membolehkan guru menerima analisis yang mendalam tentang cara mereka mengajar. Ini membantu mereka mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam teknik pengajaran dan seterusnya memperbaiki dan meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Pembelajaran berasaskan data adalah satu lagi cara bagaimana AI menyokong pendidikan guru. Dengan menggunakan analitik data, AI memberikan gambaran yang jelas tentang pendekatan pengajaran yang paling berkesan. Ini membantu guru untuk memahami keperluan pelajar dengan lebih baik dan menyesuaikan kaedah pengajaran mereka. Contoh alat AI yang boleh digunakan adalah Canvas dan Blackboard. Ia merupakan sistem pengurusan pembelajaran ataupun Learning Management System yang menggunakan AI untuk menganalisis data prestasi pelajar. Ini membantu guru menyesuaikan pengajaran mereka berdasarkan pola dan keperluan pelajar, memastikan setiap pelajar mendapatkan perhatian yang sewajarnya untuk berjaya. AI juga memainkan peranan sebagai mentor digital yang menyediakan sokongan segera dan bimbingan kepada guru secara dalam talian. Ini membantu guru mendapatkan maklum balas cepat mengenai pertanyaan atau cabaran yang mereka hadapi dalam proses pengajaran. Contoh alat seperti TeacherBot yang menawarkan maklum balas dan bantuan dalam talian. Ia boleh membantu guru memperbaiki teknik pengajaran mereka dan menangani masalah secara lebih efisien. Dengan sokongan segera ini, guru dapat terus meningkatkan kemahiran mereka tanpa perlu menunggu bantuan manual ataupun bantuan luar talian. Okay, seterusnya, mari kita lihat bagaimana AI boleh meningkatkan kemahiran kognitif pelajar. Apa itu kemahiran kognitif?
Kemahiran kognitif merujuk kepada keupayaan untuk pelajar memahami dan menyelesaikan masalah. Ini adalah kemahiran asas yang penting untuk kejayaan akademik dan kehidupan seharian. Jadi bagaimana AI ini dapat meningkatkan kemahiran kognitif pelajar? Okey. Antara strategi AI yang boleh meningkatkan kemahiran kognitif pelajar adalah melalui pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk menyesuaikan bahan pembelajaran mengikut tahap pemahaman dan keperluan setiap pelajar. Ini memastikan pelajar menerima kandungan yang tepat pada masanya, membantu mereka memperbaiki pemahaman konsep dan meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Sebagai contoh, alat yang boleh digunapakai untuk pembelajaran adaptif adalah Newton Alta dan Smart Sparrow. Ia menyediakan laluan pembelajaran yang diperibadikan ataupun personalized learning berdasarkan kepada prestasi pelajar secara langsung. Dengan menggunakan teknologi ini, pelajar dapat belajar mengikut rentak mereka sendiri, memastikan bahawa mereka benar-benar memahami bahan sebelum beralih kepada topik yang lebih lagi. Okey, seterusnya adalah analitik data pendidikan. Salah satu cara AI membantu meningkatkan kemahiran kognitif pelajar adalah melalui analitik data pendidikan. AI menganalisis data prestasi pelajar untuk mengenal pasti pola pembelajaran dan kelemahan mereka. Ini membolehkan pensyarah menyesuaikan strategi pengajaran mereka, memastikan pendekatan yang lebih berfokus dan berkesan. Contoh alat yang menggunakan analitik data ini adalah termasuk Quantana Intelligence Suite dan Learning Local. Tapi seperti yang kita sedia maklumlah, alatan-alatan seperti ini akan memerlukan fees, okay, yuran untuk menggunakan secara premium. Alat-alat ini dapat membantu pensyarah memahami keperluan pelajar dengan lebih mendalam dan membuat keputusan pengajaran yang lebih efisien. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menyediakan pelajar dengan sokongan yang mereka perlu untuk yang mereka perlukan untuk berjaya. Seterusnya adalah strategi AI dalam meningkatkan kemahiran kognitif pelajar. Okey. Dalam keadaan ini, AI dianggap sebagai pembantu pembelajaran ataupun assistant learning. Okey, di mana pelajar akan secara langsung dapat dibantu dalam proses pembelajaran mereka. Pembantu pembelajaran berasaskan AI ini dapat menyediakan sokongan pantas, okey, menjawab soalan pelajar dengan cepat dan dia membantu meningkatkan pemikiran kritis serta pemahaman konsep. Contoh alat AI yang menggunakan berasaskan kepada pembantu pembelajaran ini adalah Ivy AI dan Squirrel AI. Ia merupakan platform yang menawarkan sokongan belajar kepada pelajar, membantu mereka memahami topik yang sukar dan mengembangkan kemahiran kognitif mereka secara lebih efektif. Dengan bantuan AI ini, pelajar mendapat bimbingan tambahan yang boleh disesuaikan dengan keperluan individu mereka dan memastikan proses pembelajaran akan lebih lancar dan berkesan. Selain kemahiran kognitif AI, selain daripada kemahiran kognitif, AI juga berperanan dalam meningkatkan kemahiran sosial pelajar. Apa itu kemahiran sosial? Kemahiran sosial merujuk kepada keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, termasuk kemahiran komunikasi, empati dan kerja berpasukan. Okay. Kemahiran ini penting untuk kejayaan pelajar dalam konteks sosial dan profesional. Okay. Bagaimana AI meningkatkan kemahiran sosial? Ada beberapa contoh yang boleh
saya utarakan di sini. Okey, yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif digital. Okey, di mana pembelajaran kolaboratif digital menggunakan alat yang disokong AI untuk menggalakkan kerja berpasukan dan interaksi antara pelajar di dalam talian. Okey, alat ini disesuaikan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama, memastikan pelajar dapat belajar dalam persekitaran yang menyokong pembelajaran secara kolaboratif. Contohnya, Slackboard AI, Smart Compose, Smart Reply adalah alat yang menggunakan AI untuk membantu pelajar berkomunikasi secara lebih efektif dan bekerjasama dalam tugasan kumpulan. Dengan cara ini, AI membantu membina kemahiran sosial yang penting seperti komunikasi yang jelas dan kerjasama yang efisien. Kedua adalah simulasi interaktif. Okay. AI mencipta simulasi realistik untuk mengajar empati dan kemahiran interpersonal dalam situasi dunia nyata. Dengan simulasi ini, pelajar boleh berlatih dan mengembangkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan empati dalam persekitaran yang selamat dan terkawal. Sebagai contoh, Motion dan Synthesia adalah platform yang menggunakan teknologi AI untuk mencipta pengalaman simulasi interaktif. Alat ini membantu pelajar berlatih menghadapi pelbagai situasi sosial yang mereka mungkin hadapi di dunia sebenar. Ia membolehkan mereka membina keyakinan dan memperbaiki kemahiran interpersonal mereka. Kaedah yang kedua adalah kemahiran sosial adalah melalui maklum balas segera. Okay. Fast feedback. AI memberikan maklum balas secara langsung mengenai interaksi sosial pelajar. Dengan maklum balas segera ini, pelajar dapat mengenal pasti kesilapan dalam komunikasi mereka dan segera memperbaiki kemahiran komunikasi mereka. Ini membantu mereka membina kemahiran komunikasi yang lebih baik dan meningkatkan kecekapan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, Replika dan Wubot adalah platform yang menggunakan AI untuk berinteraksi dengan pelajar dan memberi maklum balas serta nasihat mengenai cara komunikasi dengan lebih efektif. Alat-alat ini menyediakan latihan yang disesuaikan mengikut tahap pelajar dalam mengasah kemahiran berkomunikasi di kalangan pelajar-pelajar tersebut. Okay, ini antara platform-platform AI, contoh platform AI yang menggunakan, yang membantu pihak institusi pendidikan dalam menjanakan kemahiran kognitif, kemahiran sosial mereka. Contohnya IVAI ni, di mana IVAI telah membantu pihak universiti ataupun pihak Broward College dalam menghubungkan pelajar tersebut dengan pelbagai cara supaya mereka sentiasa bersedia untuk pada masa akan datang. Mereka akan, AI ini akan sentiasa berhubung dan memberi sokongan kepada pelajar-pelajar tersebut. Okey. Okey, ini juga adalah antara dapatan daripada Florida Atlantic University di mana menggunakan juga IVI, di mana pelajar-pelajar mereka tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk mencari jawapan. Okey, di mana pelajar-pelajar ini lebih suka mendapatkan jawapan dengan segera. Jadi itu antara tools yang boleh digunapakai, iaitu IVAI. Okey. Alright, yang seterusnya adalah IVAI juga digunakan oleh University of Alabama, di mana dia menganggap bahawa student mereka adalah sentiasa bersama dengan AI dan mereka sentiasa menyediakan pelajar mereka dengan pengalaman dan supaya menyokong segala visi pelajar tersebut. Okay. Ini pula antara AI, iaitu Cosdoc.
Okey, diguna pakai oleh Northern Arizona University, Chaminade University of Honolulu dan John Carroll University, di mana mereka menganggap bahawa kostum ini membantu mereka dari segi administration, administration. Okey, dan pelajar dapat diberi feedback dengan cepat sekiranya mereka memerlukan bantuan dengan segera. Okey. Yang ketiga adalah contoh dekat sini adalah AntiliBot. Okey, AntiliBot adalah yang digunakan oleh Rhodes University Fiverr, di mana mereka membantu pelajar dalam visual learning. Okey, dan salah satu juga Alvizu. Okey, Alvizu University dapat mengatakan bahawa 90% retention rate menggunakan powerful light analytics ini. Okay. Dalam dunia pendidikan hari ini, kita tidak hanya bercakap tentang mengembangkan kemahiran kognitif atau sosial secara berasingan, tetapi bagaimana kita dapat memandukan kedua-dua aspek ini untuk membina kemahiran holistik. Dengan pengalaman pembelajaran yang komprehensif, AI mencipta suasana pembelajaran yang menggabungkan kemahiran kognitif dan sosial. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mencipta simulasi dunia nyata, okay, yang menuntut pelajar menggunakan kemahiran analitikal dan sosial mereka secara serentak, seperti menyelesaikan masalah teknikal sambil berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rakan sekelas mereka. Pendekatan ini memastikan pelajar bukan sahaja menguasai konsep akademik tetapi juga memperkukuhkan kemahiran interpersonal dan keupayaan bekerja di dalam pasukan. Dengan cara ini, kita mempersiapkan pelajar untuk menghadapi cabaran dunia sebenar di mana kemahiran berfikir kritis dan komunikasi adalah sama pentingnya dalam melahirkan pelajar yang holistik. Salah satu kelebihan utama AI dalam pendidikan ialah kemampuannya untuk mensimulasikan situasi sebenar yang dihadapi dalam dunia nyata. Melalui latihan berpandukan situasi sebenar, AI membantu pelajar menghadapi dan menyelesaikan cabaran yang kompleks dengan menggabungkan pemikiran kritis dan kemahiran sosial. Contohnya, dalam latihan mengajar, pelajar boleh menggunakan simulasi AI untuk berlatih mengajar dengan bagaimana berkomunikasi dengan murid sambil membuat keputusan yang pantas dan tepat dalam situasi pergaduhan kecil di kalangan anak murid di dalam kelas. Ini bukan sahaja menguji pengetahuan teori mereka bagaimana untuk menguruskan bilik darjah, tetapi juga kemahiran berkomunikasi dan empati yang kritikal dalam dunia profesional. Latihan seperti ini sangat berkesan dalam membina pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tapi juga bersedia untuk menghadapi cabaran dunia sebenar dengan kemahiran sosial dan kognitif yang seimbang. Kini kita berada di era di mana pembelajaran tidak lagi mengikut pendekatan satu saiz untuk semua. One size fit for all. Dengan bantuan AI, pembelajaran boleh disesuaikan mengikut keperluan individu pelajar. AI menilai kekuatan dan kelemahan setiap pelajar secara berterusan. Lalu ia menyesuaikan bahan pembelajaran untuk memastikan potensi maksimum yang boleh dicapai oleh pelajar tersebut. Sebagai contoh, AI boleh mengenal pasti topik yang pelajar tidak kuasai dan menyediakan lebih banyak latihan atau penjelasan tambahan. Ini memastikan setiap pelajar mendapat perhatian khusus dan bantuan yang diperlukan dan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Dengan cara ini, AI bukan sahaja membantu dalam memahami konsep tapi juga dalam membina keyakinan diri pelajar dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan tahap kognitif pelajar tersebut.
Seperti yang kita tahu, salah satu cabaran utama dalam penggunaan AI dalam pendidikan adalah kemahiran teknologi yang terhad. Ramai guru pensyarah mungkin belum cukup mahir menggunakan AI dengan berkesan dalam pengajaran mereka. Ini bukan sahaja menyekat potensi penggunaan AI, tapi juga mengurang keberkesanan pengajaran yang boleh dicapai. Kesan dari kekurangan ini ialah AI tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Jika pensyarah atau guru tidak selesa atau yakin dengan teknologi ini, mereka mungkin teragak-agak untuk menggunakannya dan ini boleh menyebabkan pelajar terlepas daripada manfaat yang sepatutnya mereka perolehi. Jadi untuk mengatasi masalah ini adalah penting untuk menyediakan latihan dan pembangunan berterusan kepada pensyarah dan guru. Latihan ini bukan sahaja membantu mereka memahami cara menggunakan AI dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keyakinan mereka untuk mengaplikasikan teknologi ini dalam pengajaran harian. Dengan sokongan yang betul, kita boleh memastikan AI dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebaikan pendidikan. Selain kemahiran teknologi yang terhad, risiko privasi data pelajar dan isu etika adalah cabaran penting dalam penggunaan AI dalam pendidikan. Penggunaan data pelajar oleh AI boleh menimbulkan risiko privasi yang serius serta menimbulkan dilema etika. Data pribadi pelajar mungkin disalahgunakan atau terdedah kepada pihak ketiga tanpa kebenaran yang boleh menjejaskan privasi mereka. Kesan daripada cabaran ini, ia boleh mengurangkan kepercayaan terhadap penggunaan AI di kalangan pendidik, pelajar dan ibu bapa. Tambahan pula, terdapat isu undang-undang yang mungkin timbul, terutamanya jika data pelajar tidak dilindungi dengan betul mengikut peraturan dan undang-undang. Untuk mengatasi cabaran ini, kita perlu melaksanakan protokol keselamatan data yang ketat dan polisi privasi yang jelas. Ini termasuklah penggunaan teknik penyulitan data yang canggih, hard access kepada data hanya kepada pihak yang berhak dan menyediakan latihan berterusan kepada pendidik mengenai etika penggunaan data. Dengan langkah-langkah ini, kita boleh meminimumkan risiko dan memastikan penggunaan AI dalam pendidikan adalah selamat dan beretika. Cabaran lain yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI dalam pendidikan ialah kos pelaksanaan yang tinggi. Kos yang diperlukan bukan sahaja untuk membeli teknologi AI, tapi juga untuk menyelenggara dan mengoperasikannya dengan berkesan. Ini boleh melibatkan peralatan khusus, perisian dan belesin, serta kos latihan dan sokongan teknikal. Kesannya ialah institusi pendidikan yang punya dana terhad mungkin menghadapi kesukaran dalam melaksanakan AI. Ini boleh menghadkan akses kepada teknologi ini dan mengurangkan keupayaan mereka untuk memanfaatkan potensi AI sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengatasi cabaran ini, institusi boleh mencari pembiayaan alternatif seperti geran, perkongsian awam swasta ataupun sumbangan dari pihak industri. Selain itu, mereka juga boleh memulakan dengan projek perintis kecil yang memerlukan pelaburan yang minimum tetapi memberikan pulangan yang signifikan dalam memahami cara terbaik menggunakan AI. Dengan langkah-langkah ini, kita boleh mengurangkan kos dan pada yang sama membina asas untuk pelaksanaan AI yang lebih luas di masa hadapan. Dalam usaha untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif, AI memainkan peranan penting dalam merancang pengajaran yang disesuaikan dengan pelbagai latar belakang pelajar. Teknologi AI mampu menganalisis data pelajar dan memberikan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan keperluan individu mereka.
Tanpa mengira tahap kemahiran atau latar belakang sosial ekonomi, ini bermakna AI membantu dalam menjamin peluang yang sama untuk setiap pelajar. Ia juga memberikan akses kepada sumber dan alat pengajaran yang setara dan memastikan setiap pelajar berpeluang untuk berjaya. Dengan pengajaran yang lebih disesuaikan, kita dapat memastikan bahawa tiada pelajar yang ketinggalan dan semua dapat mencapai potensi penuh mereka dalam persekitaran pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran sepuluh hayat adalah konsep penting era digital ini, di mana teknologi AI berperan sebagai pemudah cara utama. AI menyokong pembelajaran berterusan dan menyediakan sumber kursus yang disesuaikan mengikut keperluan individu. Ini bermakna pelajar profesional dapat mengakses bahan pembelajaran yang relevan pada bila-bila masa di mana sahaja mengikut kesesuaian mereka. Dengan bantuan AI, proses pembelajaran tidak terhad kepada bilik darjah sahaja tetapi meluas sepanjang kehidupan seseorang. Ia juga membantu mereka mengembangkan kemahiran baru dan mempertingkatkan kemahiran sedia ada. Okey, sepanjang kemahiran sedia ada sepanjang hayat. Ini amat penting dalam dunia yang sentiasa berubah, di mana kemahiran yang diperlukan oleh industri boleh berubah dengan pantas. Sebagai kesimpulan, institusi pendidikan perlu bersedia untuk mengintegrasikan teknologi AI secara efektif ke dalam sistem pendidikan mereka. Ini termasuklah memastikan bahawa semua pelajar mempunyai akses yang sama rata kepada teknologi ini tanpa mengira latar belakang atau sumber yang ada. Pada masa yang sama adalah penting untuk menggalakkan penggunaan AI yang bertanggungjawab dengan mematuhi etika privasi dan keselamatan data. Dengan pendekatan ini, kita dapat memanfaatkan potensi AI sepenuhnya untuk memperkukuh pendidikan dan mengembangkan kemahiran pelajar secara holistik. Itu sahaja daripada saya. Apa yang baik datang, apa yang kurang datang daripada saya. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya terangkan memberi manfaat kepada semua. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Asma binti Bohari di atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian itu tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga ke akhir rancangan ini. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang tabir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari pada waktu yang sama. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah barangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.